Harapan setinggi gunung berderai menjadi debu. Harapan yang diberi kepada rakyat jangan berkecai menjadi debu, sebab rakyat satu ketika telah mendolak Barisan Nasional sebab harapan mereka sudah tidak ada. Jadi tidak hairan rakyat juga akan bertindak yang sama kepada kerajaan yang tidak membela untung nasib rakyat. Saya ini orang baik, saya bagi amaran. Saya bagi amaran. Jadi speaker lah. Kalau saya tidak baik, saya tidak bagi amaran, saya biar ya. Jadi jangan biar, sebab kerajaan yang baru dibina ini kalau hilang sekelip mata maka payahlah. Barisan Nasional sama UMNO ini tidak apa. Kapal ini telah berlayar 61 tahun. Berlayar di bahtera lautan tanpa hentinya. Memang banyak juga dia punya jasa, dia punya budi. Dia telah mengangkat masyarakat anak bangsa. Dan rakan-rakan yang di sana ini pun pernah sama-sama kami sini ramai. Tetapi mereka berhijrah bukan melompat. Itu kita harus positif sedikit. Sebab manusia ini memang begitu. Dia memikirkan mungkin hala tuju dia sana sudah tidak berapa luas, maka dia berhijrah di sini. Perjalanannya luas, jadi kita harus terima. Jangan kita anggap mereka sebagai musuh. Saya dengan Batu Sapi ini sampai sekawan, sekarang pun boleh duduk kedai kopi di mana-mana. Kami dua tidak ada halangan dengan rakan-rakan yang lain ini, sebab politik is politik, kita asingkan. Dan selepas Lakuti begitu banyak duit daripada GST, penduduk-penduduk lebih kurang 300 ribu penduduk di Kulai yang ada bayar GST ini tak boleh dapat sebuah klinik kesihatan yang baru di Kulai. Sampailah saya rasa sekorang budak-budak kecil juga nyanyi lagu GST. Apa lagu itu? A, B, C, D, GST, harga semua naik tinggi, gaji pun tak naik lagi, kena makan Maggi Mi. Inilah situasi kehidupan rakyat jelata di Malaysia sekarang. Dan saya rasa cukup sedih kerana sekarang harga Maggi Mi pun naik oleh sebab GST. Jadi saya haraplah kerajaan Barisan Nasional sudahlah banyak kutiplah wang daripada GST. Jadi sekarang adalah masa untuk pulangkan duit tersebut kepada rakyat jelata.